Oke guys, kembali lagi di Heres Music. Di video kali ini gue bakal memberikan tutorial lagi bagaimana caranya rekaman dengan menggunakan alat Soundcard P8. Bagaimana caranya? Cek video berikut ini. Oke guys, kali ini alat-alat yang diperlukan untuk rekaman yaitu Soundcard P8 phone, atau kalian juga bisa menggunakan headset, juga kabel ke HP seperti ini kabelnya, dan juga mic kalian juga bisa menggunakan mic kondenser ataupun mic dinamik seperti ini ya, colokan ke gitar atau kabel jack gitar ya, seperti ini ke gitar akustik kita kalau kita menggunakan instrumen gitar ya. Oke guys, berikut adalah cara pemasangan alatnya. Ya, ini Soundcard V8 nya yang pertama kita colokan dengan kabel mic kondenser kita ya, seperti ini kita colokan ke lubang yang ada tulisannya kondenser mic sebelah sini ya, kita masukkan seperti ini. Yang kedua kita colokan headsetnya ya atau headphone nya seperti ini, seperti biasa colokan ke lubang yang ada tulisannya headset ataupun earphone. Kalau ini headphone berarti kita colokan ke headphone ya, seperti ini. Yang ketiga kita colokan kabel jack gitar akustik kita ke colokan dynamic mic seperti ini, yang besar ini, seperti ini sudah terpasang. Dan yang terakhir yaitu colokan ke HP kita untuk merekam ya. Ini colokan ini kita colokan ke live 1 atau live 2 ya, seperti ini. Kalau seperti ini sudah terpasang semua, kita tinggal colokan ke HP dan tinggal mulai rekaman. Ya, bagaimana untuk settingannya? Pertama-tama kita nyalakan powernya dulu seperti ini. Jika sudah berwarna biru berarti sudah nyala. Terus kita atur echo-nya sesuai dengan keinginan kita ya, bebas ya. Tapi disarankan jangan menggunakan full echo-nya. Seperti saya menggunakan hanya setengah echo-nya. Dan volumenya kita kencangkan volumenya. Dan treble-nya kita fullkan atau sesuai keinginan kita. Bass-nya kita fullkan juga boleh. Tetapi saya tidak menggunakan full. Saya menggunakan di angka jam 3. Untuk record-nya kita fullkan. Dan jangan lupa yang paling penting yaitu kita harus menyalakan shockwave-nya. Shockwave-nya supaya suara kita lebih jelas. Shockwave-nya terletak di ketiga dari kanan ya, 1, 2, 3 yang warna merah seperti ini. Kita tekan sekali. Kalau sudah keluar lampunya berarti sudah nyala. Dan jangan lupa nyalakan yang dodge seperti ini. Sudah nyala. Kalau seperti ini posisinya berarti kita sudah siap untuk rekaman. Bagaimana hasilnya? Cek video berikut ini lagi. Oke guys, ini merupakan suara dari Soundcard V8, suaranya kurang lebih seperti ini. Halo, halo, tes 1, 2, 3. Iya, suara gitarnya seperti ini kurang lebih. Iya, seperti ini. Iya, kita coba nyanyikan lagu yang biasa dibawakan oleh Adlani, Seberkas Sinar. Nah, oke. Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak apa arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Seberkas cahaya terang
Guys, videonya kurang lebih seperti itu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan like video ini. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, thank you. Bye-bye.